Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Siapa sih yang gak tahu jam tangan G-Shock? Jam tangan sporty yang tahan banting. Dan banyak yang menyangka bahwa semua jam tangan G-Shock itu harganya mahal 1 juta ke atas ya. Tapi di sini saya mau merekomendasikan jam tangan G-Shock yang harganya di bawah 1 juta. Dan link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, yang pertama adalah G-Shock DW9052. Ini adalah versi standar dari G-Shock dengan tampilan yang sporty ala-ala G-Shock ya. Tapi kamu bisa mendapatkan jam tangan ini di harga 700 ribuan saja. Bahkan ada beberapa toko yang mendiskon jam tangan ini hingga 650-an ke atas ya. Meskipun jam tangan ini adalah G-Shock yang paling murah, tapi G-Shock ini paling banyak tampil di film-film Hollywood loh. Jadi kalian bisa dapat jam tangan G-Shock yang murah tapi banyak tampil di film-film Hollywood. Yang kedua ada G-Shock DW5600. Jam tangan ini harganya sekitar 800 ribuan ke atas ya. Dan ini adalah seri yang mengadaptasi model pertama G-Shock DW5000 dan diterapkan di DW5600 ini. Dan seri ini adalah G-Shock yang paling banyak tersedia part customnya untuk kalian variasi sendiri. Yang ketiga adalah G-Shock DW5900. Jam tangan ini harganya di kisaran 800 ribuan ke atas juga ya. Dan G-Shock ini sering dinamakan G-Shock tapak kaki kucing karena tampilan dial di dalamnya itu mirip dengan tampilan jejak kaki kucing. Yang keempat ada G-Shock DW6900. Harga jam tangan ini di kisaran 800-900 ribuan ke atas ya. Seri ini juga adalah salah satu seri yang paling laris di keluarga G-Shock ya. Sama dengan seperti DW5600, jam ini juga banyak kolaborasinya dan banyak part-part customnya yang disediakan buat kalian yang pengen modifikasi jam tangan ini. Yang terakhir ada Casio G-Shock G2900. Sebenarnya jam tangan ini sudah jarang sekali ada yang jual ya. Dulu saya sering lihat jam tangan ini dijual di toko-toko online dengan harga 800-900 ribuan ke atas ya. Dan entah kenapa jam tangan ini udah banyak yang gak jual dan jarang sekali ditemukan, mungkin karena modelnya yang kurang banyak disukai ya. Tapi jam tangan ini memiliki fitur bisa menyimpan data seperti nomor telepon atau memo. Oke, itu dia rekomendasi G-Shock harga murah meriah di bawah 1 jutaan dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen cari jam tangan G-Shock. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.